video kali ini, saya akan membahas kapan sertifikat pelatihan prakerja pertama kita akan muncul di dashboard kartu prakerja. Jika teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan pertama, kemudian teman-teman juga sudah memberikan ulasan pada lembaga pelatihan dan juga pada platform pembelian pelatihan, misalkan pada Bukalapak nih, di sini ada note-nya, kamu telah menguas kursus, maka biasanya teman-teman tinggal tunggu saja beberapa jam kemudian. Jika pelatihan kalian sudah terverifikasi, maka sertifikat ini akan muncul pada dashboard kartu prakerja. Jadi, saran saya, teman-teman menggunakan alamat email yang sama antara kartu prakerja, kemudian platform pembelian pelatihan kartu prakerja, misalkan Bukalapak, dan kemudian pada lembaga pelatihan prakerja, akan Skill Academy, supaya proses verifikasi pelatihan kalian akan semakin cepat, jadi sertifikat kalian pun akan cepat muncul pada dashboard kartu prakerja. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat kartu prakerja, maka di sini teman-teman akan dipinta untuk memberikan ulasan untuk kartu prakerja. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan mengenai kapan sertifikat kita akan muncul pada dashboard kartu prakerja. Sekian video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.